CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage, atau dalam bahasa Melayu, penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon, adalah satu teknologi yang membolehkan gas karbon dioksida ditangkap dari sumber industri yang menghasilkan emisi yang tinggi. Sebagai contoh, kilang-kilang yang menggunakan bahan bakar fosil seperti arang batu atau gas asli sering mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Teknologi CCUS berfungsi dengan menangkap gas ini sebelum ia dilepaskan, memanfaatkan CO2 untuk pelbagai tujuan dan akhirnya menyimpannya di bawah tanah dalam formasi geologi yang selamat. Dalam video kali ini, Astrolab akan membawa anda meninjau teknologi CCUS dan manfaatnya kepada negara Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, kenapa teknologi CCUS sangat penting? Ini kerana gas karbon dioksida adalah penyumbang utama kepada perubahan iklim dengan memerangkap karbon dioksida dan mengelakkannya daripada dilepaskan ke atmosfera. Kita dapat mengurangkan pemanasan global dan seterusnya melindungi bumi kita. Persoalan seterusnya, kenapa CCUS penting untuk Malaysia? Mengapa Malaysia perlu mengambil serius tentang teknologi CCUS ini? Seperti yang kita semua sedia maklum, perubahan iklim adalah isu global yang semakin meruncing. Negara-negara di seluruh dunia sedang berusaha untuk mengurangkan jejak karbon masing-masing dan Malaysia juga tidak terkecuali. Kerajaan Malaysia telah menyatakan komitmennya untuk mencapai net zero emisi menjelang tahun 2050. Salah satu langkah utama dalam mencapai matlamat ini adalah dengan memanfaatkan teknologi CCUS. Malaysia memiliki banyak sumber semula jadi seperti minyak dan gas yang menjadi tulang belakang kepada ekonomi negara. Walau bagaimanapun, sektor ini juga merupakan penyumbang besar kepada pelepasan karbon. Dengan teknologi CCUS, kita dapat mengurangkan pelepasan karbon daripada sektor yang sukar dikurangkan, terutamanya sektor tenaga dan industri berat. Dalam National Energy Transition Roadmap, NETR, yang dilancarkan oleh kerajaan, CCUS diiktiraf sebagai salah satu daripada 6 tumpuan utama bagi mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Teknologi ini juga memberi peluang kepada Malaysia untuk memimpin dalam bidang teknologi hijau di rantau ini. Bagaimana CCUS berfungsi? Jom kita teliti bagaimana CCUS berfungsi secara lebih terperinci. Pertama, penangkapan karbon. Dalam langkah pertama, karbon dioksida ditangkap daripada sumber seperti loji, jana kuasa atau kilang. Teknologi moden mampu menangkap sehingga 90% daripada CO2 yang dihasilkan oleh proses industri. Yang kedua, penggunaan karbon. Selepas gas karbon dioksida ditangkap, ia tidak semestinya terus disimpan. Sebaliknya, ia boleh digunakan semula untuk pelbagai tujuan. Contohnya, gas karbon dioksida boleh digunakan dalam industri kimia, pembuatan simen atau ditukarkan kepada bahan bakar sintetik. Teknologi ini membantu mengurangkan sisa sambil menjana nilai ekonomi. Proses seterusnya adalah penyimpanan karbon. Langkah terakhir adalah penyimpanan. Gas karbon yang tidak boleh digunakan semula akan disimpan di dalam formasi geologi yang selamat, jauh di bawah permukaan bumi. Lokasi ini biasanya adalah bekas telaga minyak atau gas yang telah habis digunakan, di mana gas karbon dioksida boleh disimpan tanpa risiko kebocoran. Dengan ketiga-tiga langkah ini, teknologi CCUS mampu membantu industri untuk mengurangkan kesan karbon mereka tanpa perlu menghentikan operasi sepenuhnya. Apa manfaat CCUS kepada ekonomi Malaysia? Teknologi CCUS bukan sahaja membantu mengurangkan pelepasan karbon, tetapi juga memberi manfaat ekonomi kepada negara. Antara manfaat ekonomi yang boleh diperolehi termasuk peluang pekerjaan baru dalam sektor teknologi hijau, khususnya dalam penyelidikan dan pembangunan R&D, pembinaan dan penyelenggaraan sistem CCUS. Yang kedua, menarik pelaburan asing. Ini kerana Malaysia dapat menawarkan teknologi hijau sebagai salah satu kelebihan daya saing. Yang ketiga, meningkatkan daya saing industri tempatan, terutamanya dalam sektor minyak dan gas yang boleh terus beroperasi dengan mengurangkan jejak karbon. Apa kepentingan CCUS dalam peralihan tenaga? CCUS dianggap sebagai teknologi kritikal untuk mencapai sasaran global dalam mengurangkan pelepasan karbon. Ini kerana terdapat beberapa industri yang sukar mengurangkan pelepasan karbon atau hard to abate sectors seperti industri simen, keluli,
petrokimia dan minyak dan gas. Sektor-sektor ini menyumbang sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfera dan tanpa CCUS, hampir mustahil untuk mencapai sasaran net zero dalam tempoh yang ditetapkan. CCUS berfungsi sebagai jambatan teknologi yang membolehkan kita menggunakan sumber tenaga tradisional dengan lebih mesra alam sementara menunggu teknologi tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar, angin dan hidrogen menjadi lebih meluas. Ini termasuk usaha meneroka lokasi yang sesuai untuk penyimpanan karbon, terutamanya di kawasan bekas telaga minyak dan gas di luar pesisir pantai. Malaysia mempunyai kelebihan semula jadi kerana formasi geologi tertentu di bawah dasar laut yang sesuai untuk penyimpanan jangka panjang CO2. Di peringkat global, negara seperti Norway, Amerika Syarikat dan Kanada telah mendahului dalam penerapan CCUS dengan projek besar seperti projek Sleipner di Norway dan Boundary Dam di Kanada. Selain penyimpanan karbon dioksida yang ditangkap, boleh digunakan untuk enhanced oil recovery di mana gas karbon dioksida disuntik ke dalam telaga minyak untuk meningkatkan pengeluaran minyak. Penghasilan bahan bakar sintetik dan bahan kimia, pembuatan simen dan konkrit yang lebih mesra alam di mana karbon dioksida digunakan untuk menguatkan bahan tersebut. Penanaman alga yang menggunakan karbon dioksida sebagai nutrien yang kemudiannya boleh diproses menjadi bahan makanan atau bahan bakar bio. Antara cabaran dalam pelaksanaan CCUS ialah kos yang merupakan halangan utama. Teknologi CCUS memerlukan pelaburan yang besar untuk membina infrastruktur bagi menangkap, mengangkut dan menyimpan karbon dioksida. Kesedaran awam masih rendah dan banyak pihak mungkin kurang faham tentang potensi manfaat CCUS terhadap alam sekitar dan ekonomi. Oleh itu, pendidikan dan advokasi kepada masyarakat sangat penting. Peraturan dan polisi perlu diselaraskan dengan teliti untuk menyokong pelaburan dalam teknologi ini. Insentif seperti pengecualian cukai dan subsidi boleh membantu mempercepatkan penerimaan teknologi CCUS. Bagaimana CCUS membantu sasaran net zero Malaysia pada 2050? Menurut National Energy Transition Roadmap, NETR, CCUS adalah salah satu daripada 6 tumpuan utama untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Malaysia mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai sasaran net zero pada tahun 2050. Dan CCUS adalah salah satu alat untuk memastikan industri yang penting kepada ekonomi dapat beralih dengan lebih lancar ke arah teknologi rendah karbon. Inisiatif ini juga selari dengan perjanjian Paris di mana Malaysia berjanji untuk mengurangkan pelepasan karbon dioksida sebanyak 45% berbanding tahap pada tahun 2005. Teknologi Direct Air Capture, DAC, sedang dibangunkan untuk menangkap karbon dioksida terus daripada udara. Tetapi ini memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding penangkapan dari sumber titik tetap seperti kilang. Teknologi Mineral Carbonation, di mana CO2 digunakan untuk menghasilkan mineral karbonat yang stabil seperti batu yang boleh digunakan dalam industri pembinaan. Penggunaan AI dan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan proses CCUS daripada penangkapan karbon hinggalah penyimpanan dan penggunaan semula bagi meningkatkan keberkesanan dan mengurangkan kos. Walaupun teknologi CCUS nampak menjanjikan, ia juga mempunyai cabaran tersendiri termasuk memerlukan pelaburan yang besar untuk diimplementasikan, terutamanya bagi infrastruktur penangkapan dan penyimpanan karbon. Ramai rakyat Malaysia mungkin masih belum memahami kepentingan CCUS. Oleh itu, usaha untuk mendidik masyarakat adalah penting agar teknologi ini diterima dan disokong oleh semua pihak. Kerajaan perlu menyediakan rangka kerja perundangan yang jelas untuk menyokong pelaksanaan CCUS. Ini termasuk insentif cukai bagi syarikat yang melabur dalam teknologi hijau. Dengan usaha berterusan daripada kerajaan, sektor swasta dan penyelidik, Malaysia berpotensi menjadi peneraju dalam bidang teknologi hijau di rantau Asia Tenggara. Teknologi CCUS adalah salah satu 6 strategi utama dalam usaha negara untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua mempunyai peranan untuk menyokong usaha ini, sama ada melalui kesedaran, sokongan kepada polisi hijau atau langkah kecil dalam kehidupan harian untuk mengurangkan jejak karbon kita. Ini adalah serba sedikit tentang bagaimana teknologi CCUS dapat membantu Malaysia mencapai sasaran net zero emission atau net zero emisi menjelang tahun 2050. Teknologi ini bukan sahaja menyumbang kepada kelestarian alam sekitar, tetapi juga memberi manfaat kepada ekonomi dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.